tapi dengan dorongan kuat kepada orang-orangnya untuk terus dengan menunggu kebaikan anak kita menjadi generasi yang hijil Al-Quran, generasi yang hijil Al-Quran yang akan menghiasi negeri ini menjadi negeri yang berbahagia pun kalau dibantu walaupun demikian segala permohonan maaf dan ini sudah memasuki tahun 2018 tentu waktu adalah kehidupan, bergesernya waktu adalah bergesernya kehidupan kita semuanya. Saya bersama pemerintah berdengkarannya dalam melayani Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya, tentu ada kekurangan-kekurangan pelaksanaan kami di dalam pelayanan, baik pelayanan data, pelayanan yang lainnya. Jadi kami bersama pemerintah minta maaf yang sebesar-besarnya dan kami masih dulu sudah meminta mohon pada MTA untuk memberikan dukungan, dorongan, doa kepada pemerintahnya agar terus mampu beramanah menjalankan beban atau amanah yang diberikan kepada kami hari ini. Mudah-mudahan Raja akan merdeka, kabupaten yang maju, sejahtera, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian.